Hello. Halo ya, what's up guys? Balik lagi di Diki Perana Channel. Nah, hari ini tuh kita bakalan nge-reaction makan Silver Queen. Jadi, di sini ada beberapa produk dari Silver Queen. Ini yang kalian tahu dan biasa kalian makan dong, ya kan? Itu yang pertama. Terus ada beberapa lagi yang bisa kalian lihat di depan sini. Ini ada produk baru dari Silver Queen, namanya Silver Queen Montez. Montez. Oke. Okay. Kita bakalan unboxing dari taste semua ini. Karena kalian ini kan kayaknya udah biasa, paling kita makan ini berapa kali kalian makan ini sering. Dan yang paling baru dari Silver Queen itu ini, namanya Onuts dari Silver Queen, kalian bisa lihat. Ini kita belum pernah rasa, kemasannya pun baru pernah kita lihat. Nah, ini juga kita dapat ini dari adalah ya, pokoknya ini produk terbaru dari Silver Queen. Belum ada dijual di pasaran. Sombong amat. Kita harus buka yang mana duluan? Oke, kalian mau yang mana duluan? Kayak yang ini aja dulu ya, yang kayak ini biasa dulu. Aja dulu. Oke, kita buka. Liurnya pengen sekali gitu loh. Ini kayak yang biasanya sih, itu sebenarnya kayak yang udah biasa kita rasa itu kayak saya pun pada umumnya yang udah pernah kalian beli. Komen di bawah yang kayak gini biasanya berapa? Kalian bisa berapa punya? Harganya? Berapa harganya? Enggak punya aja. Loh. Next. Bisa loh. Ini nanti kita bakalan habisin, tapi kalian harus subscribe dulu biar habis gitu lah. Oke. Berarti kita bakal habisin dengan cara subscribe. What's up, kids? Next, kita bakalan coba yang ini. Montez. Ini Silver Queen Montez merupakan kayak produk baru yang pernah kita makan. Kita belum pernah makan, btw kita belum pernah makan dan barangnya pun produk kita yang baru ini kita buat melihat. Kita melihatnya. Dari Indonesia raya. Si goblok. Pokoknya apa aja deh kita makan. Kita unboxing guys. Ini kemasannya kayak gini. Ini nah lah, fokus ya, fokus kamera. Nah, kamera yang gak fokus ya udah subscribe. Terus coba-coba ini. Ini kayak tempat terapi. Yang ini tempat terapi kita. Astagfirullahaladzim guys, sabar tuh subscribe, ini semuanya dibuka. Kita kayak tinggal jam mente, kasih mente tuh ya. Terus kita buka, aku rasanya gini guys. Aduh, wah. We have a gold, you know? You see that? Okay, next kita bakalan buka. Kok sabar ya? Ini kayaknya sabar ya. Kita bakalan buka, nih buka. Santai aja lah, bukan. Kita bakalan buka. Kita bakalan buka dan isinya like tuh. Kita bakalan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Peach ini beda. Terus sama ini beda. Coklatnya beda. Lebih terasa yang ini sih. Lebih manis yang ini. Lebih manis yang ini, lebih terasa coklatnya yang ini. Itu menurut kita sih gitu ya, kalian bisa cari lah. Kok ini coklatnya lebih terasa sekali sumpah. Padahal ini rasanya juga coklat susu dengan kacang mente. Yang ini juga coklat milk coklat, tapi bedanya ini sama almond. Kemungkinan ini nggak terlalu manis karena ini ada almondnya, jadi agak manis. Classic milk chocolate with nut, jadi pakai kacang mente. Next kita bakalan cobain. Please bantu pilih, coba ini apa ini. Kalau kalian pilih ini, kalian harus subscribe. Kalau kalian ini, kalian pilih subscribe. Sama dong. Pokoknya kalian harus subscribe. Kita bakal coba yang mana dulu? Yang ini nanti. Kita bakal coba ini produk baru dari Silver Queen, belum ada yang jual di pasaran dan kita udah beli. Dari kita ini udah punya. Sombong amat. Jadi
Jadi ini belum dijual di apa? Dijual pasaran. Ini baru beli. Ini baru. Di Pontianak kayaknya nggak ada ya? Nggak ada sih kayaknya. Kalian bisa komen di bawah. Kalian ada nemuin ini di mana? Di mana gitu? Di Asmana gitu kan? Kita akan coba. Oke. Kita bakalan coba. Ini terlalu cepat sih memang gitu ya. Nah, udah gitu dia emang nggak cepat makannya. Ini namanya Silver Queen Onuts Crunchy Chews Milk Chocolate Chip Cups. Jadi ini kayak mungkin dalamnya ini kayak kemasannya gini. Kalian bisa lihat. Cups. Kayak cup gitu dalamnya. Baik, daripada kita menduga-duga isinya apa, lebih baik kita buka aja. Oke. Buka bagus biar kelihatan bagus. Subscribe. Kalian dulu dong yang lihat, kita enggak usah lihat dong. Ya. Oh my god. Hancur dong. Memang bentuknya tuh kayak itu guys, kayak gambar yang ini. Kayak yang ini nih. Apa namanya kayak apa sih? Ini cup, pakai cup gitu ya. Kayak ya sih, di hotel aku sih kerja kayak gini sih. Tapi ini Silver Queen gitu loh. Pas dong isinya dua, walaupun agak hancur mungkin dari kemasannya. Yang masih kayak gini guys, jadi kalau misalnya kalian tahu kue-kue yang pakai cup, kan mungkin pas lebaran pernah buat yang gini. Dia tuh pakai cup kayak gini, yang bisa kalian lihat. Kue Milo, biasanya pakai cup gini kan tuh. Tapi ini khusus Silver Queen gitu loh, ini baru. Kita juga kan pakai cup, kok ya? Gimana tuh? Gimana ya? Ini fix dari tiga rasanya, ini semuanya rasanya itu beda. Ini yang paling beda karena ada kacangnya. Kacangnya kebanyakan. Kacang sih kayaknya lebih terasa gitu. Kacangnya lebih kerasa, lebih banyak. Walaupun sama tadi rasanya sama, taste-nya sama kayak coklat susu dengan kacang mente. Jadi semuanya yang kita rasain ini adalah coklat susu dengan kacang. Jadi yang kamu ada yang mente. Tapi overall ini enak. Wow. Biasa lah, coklat mah enak ya kan? Oke, next, please. Terakhir itu Wool's Almond. Wool Almond ini dari Jerman. Ini buatan Jerman sih. Jauh kali kan? Sampai datang ke Pontianak itu jauh kali loh. Subscribe supaya kita bisa ke Jerman. Amin. Kita bakal ngundang subscriber buat ke Jerman kalau subscriber kita udah 5 juta. Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Subscribe. Ini loh. No. Jadi ini coklat selanjutnya. Ini Ritter Sport Whole Almond. Ritter Sport Made in Jerman. Jauh banget. Jadi ini pertama kali kita lihat kemasannya gini. Ini lumayan berat. Berapa nih beratnya? Pokoknya ini lumayan berat dari yang lain karena dia lebih besar. Nut Selection. Jadi menggunakan coklat dengan kacang almond sama kayak ini tadi. Sama coklat dengan kacang almond. Terus ini nutnya tuh di filter pilih. Nggak sembarangan nut. Oke, next langsung aja kita. Coba. Hancur gitu guys. Hancur guys. Enggak. Dia bentuknya kayak gini guys. Padahal aku bersihin dulu biar kalian bisa lihat. Bentuknya ini kotak-kotak. Ini kalau kalian tahu Cadbury, dia bentuknya kayak gini, cuman lebih tebal. Kalian bisa lihat. Ritter Sport. Ini tuh kayak gimana ya? Kayak kacang yang pernah makan kacang luar enggak sih? Kacang yang dalam ada bungkusnya tuh. Yang kacangnya ada bungkusnya tuh. Biasanya dibuka dulu kacangnya. Bukan kacang yang itu sih. Tahu-tahu, Garuda. Jadi ini Ritter Sport enak. Banyak kacangnya. Daripada yang si Ona tadi, enakan yang ini. Karena si Ona tadi kacangnya full tapi ras coklatnya tuh jadi kekalah sama si nutnya tadi itu. Sumpah ini enak loh, enak sama kayak yang ini sih. Menurut aku sih ini tuh kayak gimana ya? 70-72 lah gitu sih kalau aku sih. Menurutku Montes paling enak. Ya sih, Montes pasti enak. Ini juga Montes enak. Montes paling enak dari antara semua Silver Queen ini. Komen di
di bawah ASMR ini. Please komen di bawah. Ini kayak di ASMR kayak enak sih. Kayak satisfying. Oke guys, gitu dulu aja. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe dan kita mau kasih red dari coklat-coklat ini. Yang pertama dari ini kan yang pertama kita makan. Ini dari 1 sampai 4 kita kasih dia nilai 3. Aku 2,8 sih, 2,8. Ya. Next, yang kedua tadi ada ini, Montes. Gitu, Montes. Ini gold coklat kita. 3,2. Ini 4. Perfect, tobat parah. Ini 4 nilainya, aku suka banget yang ini. Kalian harus subscribe supaya kalian bisa punya ini. Next, kayak emas batangan gitu. Onuts, onuts mana onuts? Ini onuts. Ini onuts, kita awasi nilai dia 3. Tiga sih. Dan ini terakhir, si Ritter Sport ini. Ini awasi dia, nilai dia 3 juga deh. Aku 3,3, jadi kan 3,4. Soalnya enak juga. Dan aku rekomendasi kalian buat beli yang ini. Montes, enak banget. Ini Montes fish enak. Terus dia juga kemasannya bagus. Dia gold chocolate ini. Pisah-pisah gitu, jadi tuh kayak misahin tuh enak gitu kan. Iya, kalau ini kan susah kan. Ini kotor juga. Terus kalau yang ini juga kotor juga kan. Kayak buka langsung gitu. Gak ada pilihan lapisnya gitu. Kalau ini satu-satu, dimakan satu juga pas gitu loh. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian komen di bawah kita harus buat video apa lagi. Jangan lupa follow Instagram aku, Restarini Mundina. Restarini ya, tulisnya Restarini. Restarini. Mohon editor tulis di bawah. Restarini. Dan follow IG-nya dia. Aku, Dedek Riki Perdana. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Bye.